Inilah video amatir yang memperlihatkan sebuah rumah hangus dilalap si jago merah yang sempat direkam seorang warga saat melihat kejadian kebakaran di Dusun 1 Desa Sumber Harapan, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan. Terjadinya kebakaran tersebut pada jam 9:30 pagi saat pemilik rumah sedang pergi melayat di rumah tetangganya yang sedang meninggal dunia. Pemilik rumah yang bernama Suwarno ini mengatakan bahwa api berasal dari dapur rumah karena pada saat itu keluarga sedang memperbaiki rumah tersebut. Tidak butuh waktu lama, api pun langsung membesar dan menghanguskan rumah milik Suwarno yang diketahui terbuat dari separuh batu dan papan kayu. Besarnya kobaran api ini membuat satu rumah warga yang tepat di samping ikut terbakar di bagian atas rumah. Atas kejadian ini, 3 unit pemadam kebakaran datang dengan dibantu warga setempat dan berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, diduga api berasal dari korsleting listrik. Ini kejadiannya sekitar pukul 9:30. Ya, itu pun kayak saya sendiri nggak di rumah, saya sendiri itu lagi pergi melayat ke tempat ada tetangga meninggal. Nah, cuman ketepatan di sini ada tukang yang saya minta tolong untuk membuat res lah ini halaman depan ini supaya rapi. Jadi karena si tukang tadi ini dia fokus kerja, ada orang lalu, ada orang lalu lihat itu ada cewek lah itu warga sini. Jadi ditengoknya ada asap berawal dari ruang kamar mandi itu. Ruang kamar mandi. Keadaan kosong semua, bahan-bahan pun nggak ada di sini kan gitu anaknya. Adalah sedikit bahan-bahan peninggalan dari yang pemilik rumah pertamanya. Kan semalam datang 3 unit. 3 unit ya, Bang. Iya, 3 unit pemadam. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rudianto melaporkan.